Saya semangat datang kuliah. Tapi setiap kali saya datang kuliah, saya mengantuk, Ustaz. Saya dengar separuh, saya tertidur separuh, Ustaz. Macam mana? Lihatlah orang yang tidur sepenuhnya. Ya, kita pun, okeylah aku tidur separuh. Dan itu keadaan dia. Kita akan jadi orang yang bersyukur. Tak, saya sampai sekarang tak ada rumah sendiri, tak. Sampai sekarang saya menyewa, duk bayar sewa, tak. Tak ada orang lain ada rumah, boleh tinggal ke anak-anak cucu saya menyewa, tak. Lihatlah orang yang duk tidur bawah jambatan tu. Sekurang-kurang kita ada rumah sewa. Itu keedah. Ketika ada masalah, ketika sakit, ketika tak cukup duit, lihat orang yang lebih, kita akan lahir hati yang bersyukur. InsyaAllah kita akan baca lalu sempat satu dua hadis daripada buku checklist akhlak ni. Ada saya bawa sikit kat luar sana kalau ada yang nak miliki buku ni. Kalau tak pun tak apa, dengar tadi pun tak apa, insyaAllah. Tadi kelas mula pukul berapa? 8:30. Jadi 8:30 sampai tadi lah. Dan ada rehat tak? Sengaja. Exam. Selalunya kelas-kelas ni waktu sekolah cuti, kelas pun cuti kan? Tak banyak tempat. Kalau sekolah cuti, dia pun cuti. Sekolah periksa, dia tak periksa. Memang tak ada betul. Gini, saya nak minta tolong sekali pada yang ada dalam dewan ni. Dah tadi kelas pukul 8:30, panjang masa. Boleh tak? Seminit je, tolong berdiri sekejap. Sekejap je. Boleh tak? Semua-semua. Ha? Nak betul-betul orang. Lepas tu, pusing ke arah dinding sana. Sekejap je, pusing. Lepas tu tolong picit bahu orang depan 5 saat. Tak ada orang belakang, nasib lah. Tolong picit sekejap je. 5 saat. Allah Allah Allah. Lepas tu balas pula. Balas pula ke sini sikit je, 5 saat je. Alhamdulillah. Pinggang sikit, picit pinggang sikit. Pinggang sikit. Boleh juga dia. Okey, boleh duduk. Ke tak payah kuliah lah, picit je. Boleh duduk. Ya, biarlah. Dah tadi kelas lama dah. Nak suruh melompat pun takut retak lantai. Tak payahlah. Jadi, insyaAllah untuk sambungan sedikit perbincangan kita pada pagi ini, saya nak baca kalau sempatlah satu ataupun dua hadis. Kemudian kita bincang-bincang, kita ambil iktibar daripada pesanan-pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya sebelum saya mula, sementara tunggu ada lagi yang on the way nak masuk tu, ada yang keluar pergi beli buku ke apa ke, sementara tu menjadi lumrah dalam kehidupan. Orang cakap ada orang yang dia ada masalah dalam kehidupan. Ada tak benda tu? Wujud tak? Kan? Masing-masing ada masalah masing-masing. Tapi kejap. Orang kaya ada masalah tak? Kan dia orang kaya. Ada masalah juga? Ada Ustaz. Rumah sewa orang tak bayar. Dah lah lari tengah malam 3 bulan bil elektrik 2000 tinggal. Orang tak bayar hutang, fund manager lari senyap.
Orang kaya pun ada masalah. Orang miskin, orang miskin tak ada kot. Orang miskin ada masalah. Eh? Masalah orang miskin. Ni, orang-orang muda, orang muda tak ada masalah. Orang muda ada masalah tak? Ada. Ada juga. Yang tua? Masalah dengan yang muda tu. Orang bujang ke? Orang bujang ada masalah tak? Kumpul duit nak kahwin. Orang bujang pun ada masalah. Orang kahwin dah? Orang kahwin dah ada masalah tak? Ada juga. Orang kahwin lagi? Lagi masalah. Dan siapa yang tak ada masalah? Siapa yang tak ada masalah? Orang asli ada juga masalah. Orang curi buah dia. Orang mati tu tak kira lah. Yang orang hidup. Siapa orang yang tak ada masalah orang hidup? Yes, orang gila. Kita gila tak? Tak. Maknanya kalau ada masalah dalam hidup kita, itu normal dan menunjukkan kita tidak gila. Ingat imam-imam tak ada masalah. Ingat ustaz yang ceramah depan ni tak ada masalah. Ustaz pun ada masalah. Pergi shopping komplek, anak nak berak. Kita berlari bawa anak ke tandas, orang tahan ajak ambil gambar. Macam mana? Masalah. Nak senyum macam mana tu, tak ustaz lagi sakit perut. Masalah, kan? Masing-masing ada masalah. Ada satu pepatah Arab. Bagaimana mungkin kamu masuk ke hutan tak nak jumpa pokok? Boleh tak? Masuk hutan tak nak jumpa pokok. Mana boleh? So, masuk dalam kehidupan tak nak jumpa masalah. Mana boleh? Eh? Ustaz nak cerita apa sebenarnya pagi ni? Saya nak baca satu hadis Nabi. How to face. Macam mana kita nak hadap realiti ni? Kalau yang ada buku, cuba buka muka surat 27. Muka surat 27. Saya baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Menang atau kalah? Untung atau rugi? Sehat atau sakit? Lulus cemerlang atau gagal? Jumpa jodoh atau bujang lagi? Dapat anak lepas kahwin atau tunggu lagi tak sampai-sampai? Dapat jiran yang baik atau tak tahu kucing dia asyik berak kat pokok bunga saya. Jiran baik atau jiran yang tak baik? Itu jiran tak baik tu. Walaupun datang kuliah, ada tak jiran macam tu? Datang kuliah tapi kucing dia berak kat rumah jiran. Itu still jiran yang tak baik. Walaupun datang dengan kuliah. Datang dengan kuliah, jangan menyusahkan jiran. Bukan salah pelihara kucing. Jagalah kucing tu. Kenapa diam je bila sebut bab kucing? Ramai yang pelihara kucing ke ramai yang jadi mangsa? Tai kucing. Pelihara kucing tak salah. Kita datang kuliah bagus. So, bila datang kuliah, kita belajar kena jaga hati jiran. Dua-dua tu biasa iring. Saya nak datang kuliah, saya nak jaga hati jiran, saya cat lover. Maka teruskan. Yang penting jangan menyusahkan jiran. Okey, dapat jiran yang baik ataupun jiran yang tak baik. Kerja seharian membebankan atau kerja yang senang settle. Situasi positif dan negatif yang lain. Apa yang saya nak beritahu di sini, orang mukmin sentiasa mendapat pahala in both situation. Dalam kedua-dua situasi, orang beriman akan dapat pahala. Kita nak baca hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumpa tak tu? Yang ada buku jumpa tak bawa hadis tu? Eh? Cuba kita baca sekali hadis tu. Ajaban. Saya akan baca perlahan-perlahan. Kepada yang tak ada buku boleh follow. Tak apa, kita baca hadis Nabi. Ajaban.
li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Kita tengok makna dia. Maksudnya, aku kagum. Hello? Ah, jawab dulu telefon, jawab dulu. Hello? Mana? Jawab dulu, takut ada emergency kan. Ha, hello. Ha. Ha. Hello. Tak apa, tak apa, jawab je. Takut ada emergency apa-apa. Jawab. Kita berhenti dulu kuliah. Jawab, jawab. Ha. Dah. Ha. Hello, bang. Jawab. Saya memang kalau saya kuliah, kalau ada telefon saya suruh jawab, kita berhenti kuliah. Ada lagi? Okey. Kat mana tadi? Ertinya, sebab kita bimbang kok ada emergency. Ada emergency keluarga ke apa, saya pernah lalui. Saya pernah lalui. Dululah, saya sempat belajar di Mekah. Yang belajar rasmi di siang. Malam tu saya pergi talaki, ngaji kitab. Di rumah guru, di Mekah lah Syekh tu. Jadi malam tu, dia mengajar tafsir. Kau orang Arab rumah dia banyak tingkat kan. Di level ni kita duduk belajar di rumah. Ada kau masuk. Dia Syekh guru, dia tak peduli telefon. Bagi dia, kalau dia kuliah, dia takkan layan telefon. Tak lagi dia tengok nombor telefon ni, nombor rumah dia, anak dia call. Anak dia dari atas call. Lagi dia tengok nombor keluarga, lagi dia tak layan. Kuliah, kuliah, kuliah. Pak Isyak? Ismail Isyak. Lepas Ismail Isyak tu, kita akan sambung lagi kuliah. Anak dia call lagi. Rupanya, Syekh ni, isteri dia dan anak dia yang seorang lagi, dari Jeddah nak balik ke Mekah, kereta aksiden terlingkup. Dan isteri dia meninggal. Masa kuliah. Meninggal. Lepas tu yalah, saya, kita pergi, isteri dia ni disolatkan jenazah. Sebelum tu isteri dia call, macam mana siap dah ke urusan makanan untuk anak-anak murid yang datang belajar. Sebab setiap kali kuliah di rumah dia, isteri dia ni akan uruskan makanan untuk anak murid yang datang belajar. Dia yang sediakan makanan. Nanti 30 orang itulah. Petang tu isteri dia call, dah siap dah urusan makanan selesai. Alhamdulillah malam tu jenazah isteri dia, esok Zuhur besok, semayang jenazah di Masjid Haram. Dan isteri dia dikebumikan di Ma'la. Saya pun ikut sekali, ikut jenazah sampai ke dekat kat kubur tu, tengok turunkan jenazah. Kita ni kebumikan lepas Zuhur. Malam tu kita orang tak ada kuliah lah malam ni. Duduk lepak kat Masjid Haram je lah. Rupanya kawan-kawan yang datang kelas ni, sebahagian ada yang tetap datang. Rupanya dia tak batal kelas the next day malam. Kita duk ingat tak ada kelas. Dan kata yang hadir ni, next day tu malam tu, Syekh kuliah tentang redha, sabar. So, malam tu sayu, dia macam pujuk hati dia sendiri. Masya Allah. Moga-moga Allah merahmati dia, insya Allah. Dia dan isteri dia. Isteri dia memang banyak support. Sebab tu saya biasa kalau dalam kuliah, kalau ada call ke apa ke, jawab telefon tu. Kalau tak nak jawab, silent awal-awal. Kita baca balik makna hadis tadi.
aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Nabi sendiri kata aku kagum urusan orang beriman, ajaban tu amazing. Nabi mula hadisnya dengan ungkap takjub, aku takjub dengan keadaan urusan orang beriman. Sesungguhnya semua perkara urusannya adalah baik. Kalau yang ada buku, nampak tak perkataan baik tu? Catik sikit situ, tulis footnote kat bawah, dapat pahala. Anything happen, orang beriman dia akan dapat pahala. Ketika sakit dapat pahala, sihat dapat pahala. Bisnes untung dapat pahala, bisnes rugi pun dia dapat pahala. Anak dapat 6A, dia dapat pahala. Anak dapat 6, tak apa nak sebut lah, dia pun dapat pahala. Okey, jadi itu Nabi kata aku takjub orang beriman ni, anything happen dia dapat pahala. Apa maksud dia? Dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan pada orang mukmin. Nah, ini penjelasan Nabi. Jika dia mendapat satu kebaikan, dia apa? Orang mukmin kalau dapat kebaikan dia syukur, dan itu adalah baik baginya. Dekat kata baik itu satu lagi, pahala. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia sabar, maka sabar dia dapat pahala lagi. Muka surat 28 kak. Dapat nikmat, syukur. Kena musibah, syukur. Kena musibah, ya, sabar. Tapi kalau syukur itu level lagi tinggi. Adakah ustaz orang kena musibah dia bersyukur? Ada tak? Ada ke? Macam mana? Ustaz, saya kena musibah ustaz. Dua wayar tersumbat, saya masuk buat, nak masuk belo, nak masuk stem ni ustaz. Tapi alhamdulillah atas musibah ni saya tersedar balik ustaz. Ada orang yang bersyukur di atas musibah, ini level dia lagi tinggi. Orang biasa musibah sabar, nikmat syukur. Yang dia ni, ustaz, alhamdulillah suami saya kena tipu bisnes. Hai, kenapa puan? Lepas kena tipu tu baru dia cari saya balik ustaz. Asyik sibuk je kat luar. Bila ada masalah ni saya yang support dia, baru dia hargai saya balik. Selama ni dia hargai juga, cuma kadang-kadang dia tak apa ingat. Ada orang bersyukur di atas musibah, itu level jauh lagi lah. Ustaz, suami saya bedah jantung baru ni, saya sedih juga. Masa tu bimbang, tapi alhamdulillah lepas bedah jantung tu dia dah terus totally tak sentuh dah rokok ustaz, dah berhenti rokok. Alhamdulillah musibah, tapi ada hikmah ustaz. Dia bersyukur di atas musibah. Cuma ustaz, cuma apa cik? Awal bulan baru ni suami saya dengan geng-geng pencen, dia suka menembak. So 5-6 orang dengan kawan-kawan pencen dia masuk hutan menembak. 2 minggu duduk dalam hutan ustaz. Habis kenapa? Lepas 2 minggu duduk dengan kawan-kawan pencen dia, keluar dari hutan, isap okok balik dah ustaz. Sian dia. Dia sempat insaf sekejap je. Sebab itulah kita, faktor yang bantu kita ke arah kebaik, positif ataupun negatif, antara faktor kuat circle kita. Kena siapa kita selalu kawan berwhatsapp. Kalau berkawan dengan geng-geng yang datang kuliah ni, datang kuliah. Kalau berkawan dengan, ikut dengan siapa yang kita dekat dan rapat. Ramai mana yang datang ni asalnya kawan yang ajak, betul tak? Selain pada kita tengok elan-elan lah. Berdasarkan kitab Dalilul Falihin, Imam Ibn Allan menyatakan bahawa keadaan ini hanya berlaku pada seseorang yang mempunyai iman yang sempurna, iaitu dengan mengenali Allah sebenar-benarnya, serta redha atas setiap hukum hakam dan ketentuannya. Ini orang yang beriman saja. Dia tidak, dia okey. Sekarang ni kalau kita boleh pegang sungguh, sabar atau
syukur. Anak dapat 6A UPSR, kita syukur. Mohon masuk asrama penuh, tak dapat, kita sabar. Silap juga sebab dia mohon asrama penuh. Penuh dah, orang nak terima macam mana? Mohon yang belum penuh lain kali. Ini mohon asrama penuh. Mohon asrama kosong. Jadi sabar, syukur. Okey. Dia sehat, dia syukur. Dia sakit, Ustaz, tak boleh makan daging dah sekarang, Ustaz, sakit, go out. Dia sabar. Sabar, syukur. Okey. Orang yang betul-betul boleh pegang dengan dua ini, sabar dan syukur. Dia dah boleh pegang, cukup dah. Agak-agaknya lepas tu dalam hidup dia akan ada masalah tak? Akan ada masalah tak? Gila tak dia? Tak gila. Ada masalah tak? Akan ada masalah. Cuma macam mana dia hadap itu lain. Dia hadap dengan sabar. Dan dia bersyukur apabila dia melihat ada orang yang masalah lebih teruk daripada dia. Dia go out je. Orang lain cancer stage 4. So dia kata, Allah aku ni teruk. Tapi ada orang lain yang lebih teruk. Dan dia akan positif. Sebab tu kalau boleh pegang dua ni, awak orang kaya ke, miskin ke, tua ke, muda ke, duduk seorang ke, duduk dengan suami, duduk dengan isteri, dengan anak cucu ke, dia akan tenang hidup dia. Sebab tu Nabi kata, ajaban, amazing, pelik aku tengok orang beriman ni. Whatever happen, dia akan dapat pahala. Ada, saya sebut dalam ni, ada satu kisah dalam surah Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa dengan Khadir. Itu panjanglah kisah dia. Nabi Musa dengan Khadir. Yang kisah Nabi Musa nak belajar dengan Nabi Khadir. Lepas tu dapat naik feri perahu. Khadir bocorkan perahu. Nabi Musa tanya kenapa bocor. Jangan tanya. Kemudian berjalan lagi jumpa budak. Khadir bunuh budak tu. Nabi Musa kata, ah sini lagi besar salah ni bunuh budak. Khadir kata, aku cakap dah jangan tanya. Nabi Musa kata, okey last sekali lagi bagi peluang. Kalau aku tanya juga lepas ni, aku tak layaklah nak belajar dengan kamu. Jalan lagi, sampai satu kampung, orang kedekut. Tak ra'i, tetamu, tak layan, ajak makan pun. Tiba-tiba Khadir dengan Nabi Musa jumpa ada satu dinding yang hampir nak roboh. Khadir kata, Musa jom kita baiki dinding ni. Lepas baiki, jom jalan. Tak ambil upah pun. Nabi Musa kata, tuan, kenapa tuan tak ambil upah? Dah lah orang sini kedekut. Nabi Musa tak sebut lah, saya sebut ni. Mana penduduk tu kedekut. Betul-betul tolong baiki tak ambil upah. Nabi Musa tanya, tuan, kenapa tak ambil upah sikit? Khadir kata, tanya juga. Maka di sini dah tempat kita kena berpisah. Lepas tu baru Khadir beritahu, Allah wahyukan pada aku. Allah beritahu bahawa raja di tempat tersebut sedang nak rampas perahu. Jadi Allah suruh aku bocorkan perahu. Supaya apa? Tidak dirampas. Oh, ini tuan-tuan, ini ada satu kaedah yang sangat-sangat penting. Sangat penting. Bocor perahu mudarat tak? Mudarat tak? Mudarat. Perahu kena rampas mudarat tak? Mudarat. Islam, dengar ni elok-elok. Islam ajar kita ketika terpaksa hadap mudarat, dua mudarat, either or, maka Islam ajar kita kaji dan ambillah yang mudaratnya lebih ringan. Sekali lagi, perahu bocor mudarat tak? Mudarat. Perahu kena rampas? Mudarat. Jadi pilih mudarat yang lebih ringan. Kaedah ini boleh apply dalam bisnes, dalam dakwah, dalam politik, dalam berhadapan perang dengan musuh, dalam kehidupan. Bila terpaksa pilih antara dua mudarat, pilihlah mudarat yang lebih ringan. So tu, orang bisnes,
Job tak ada, projek tak ada, staff 40 orang. Ada dua pilihan. Berhentikan 10 orang bermakna kita tutup periuk 10 keluarga. Mudarat tak? Kekalkan staff 40 orang. Syarikat kena cover overhead, besar kos tiap-tiap bulan bayar. Mudarat tak? Kaji mudarat mana yang lebih besar. Kaji. Itu orang bisnes. Dakwah. Kalau buat begini, kesannya begini. Kalau buat begini, kesannya begini. Apa mudarat nilai? Dalam politik, kawan kau ni mudarat, kawan kau ni mudarat. Mana mudarat lagi besar? Dalam kehidupan, nak bertindak, ni mudarat, ni mudarat. Mana mudarat lagi besar? Nak berubat, sakit, mudarat, mudarat. Mana mudarat lebih besar? Ha, itu kaedah penting dalam surah Kahfi ni. Lemas. Dua orang lemas. Na'uzubillah. Tapi nak biar nampak mudarat eh. Biar nampak mudarat. Suami lemas, anak lemas. Nak tolong yang mana dulu? Woi, jawab anak tu. Kesian suami. Jangan-jangan nak tanya suami pula. Isteri lemas, anak lemas. Selamatkan yang mana? Alhamdulillah. Saya terpaksa bagi contoh gitu sebab nak cerita mudarat kan. Sekejap ustaz, saya nak kaji. Mana besar, mudarat suami ke mudarat isteri anak? Allah. Tak, saya terpaksa buat contoh gitu, minta maaf lah. Sebab nak fahamkan ketika dua mudarat. Na'uzubillah, rumah terbakar. Mana kita nak buat? Masuk selamatkan rumah dah nak runtuh, nak terbakar. Masuk nak selamatkan anak ke, biarkan. Ayah akan kata masuk selamat. Sebab tu ramai ayah yang lemas sama-sama anak. Kan? Ramai kes ayah lemas. Sebab di laut, nampak anak terkapal-kapal, ayah rasa... Ketika itu tak boleh lah ustaz bagi je teori mudarat kecil, mudarat besar. No ustaz, anak saya ustaz. Ayah akan pergi terkam. Dan orang lemas selalunya dia berat. Ramaikan ayah lemas sekali. Saya bercakap dengan isteri saya, itu ada kawan saya lah, ayah anak lemas. Yang dia pergi nak tolong anak, dia pegang anak dia, yang dia nampak abang dia seorang lagi macam nak lemas, pelampung dia lempar bagi ke abang dia. Akhirnya dia dengan anak lemah, abang dia selamat. Saya cakap dengan isteri saya kata, cuba kita bayang, kalau kita duduk tepi air, anak lemah dah, abang ni sebagai suami takkan nak tengok. Mesti kita akan kata, ada harapan lagi, boleh tolong. Dekat lagi tu, boleh tolong. Itu yang banyak berlaku. Memanglah kita takkan biar lemah mata. Tapi begitu kaedah Islam. Sebab tu saya kata dalam kehidupan, dalam bisnes, dalam politik, dalam dakwah, dalam tindak tanduk, ada kalanya ketika terpaksa pilih antara dua mudarat. Ustaz, yalah kenapa pilih mudarat? Ada yang baik. Kalau ada yang baik, tak masuk contoh ni. Kalau ada yang baik, ada tiga pilihan, tak masuk dah contoh ni, kena pilih yang baik lah. Sekarang dua je, ada dua. Tapi mudarat semua. Tak, saya nak buka bisnes ni. Yang ni orang Islam tapi kadang-kadang boleh percaya, kadang tidak. Yang ni bukan Islam, dah lah tak boleh percaya. Kadang-kadang dia benci pada orang Islam. Nak kawan ke mana? Dua-dua mudarat. Saya nak buka syarikat sah. Tapi perlu salah seorang ni. Islam aja. Pilih mudarat yang lebih ringan. Okey, balik pada cerita surah Kahfi ni. Budak yang dibunuh, Khadir bunuh budak tu, rupanya Allah yang suruh. Baiki dinding yang nak roboh, rupanya ada harta pusaka milik anak yatim yang Allah nak selamatkan. Maksudnya apa? Segalanya ada hikmah di sebalik yang berlaku itu. Setiap perkara yang berlaku itu ada hikmah. Okey, jadi para sahabat yang memahami mesej kisah ini, mereka berasa terhibur hati mereka bila mereka baca kisah dalam surah Kahfi ini. Sahabat Nabi di Mekah yang kena tindas,
mereka faham kita ni tak ramai lagi orang beriman, kita kena keseksa, sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Lalu mereka faham daripada kisah ni. Cuba sebut sekali, ikut saya, insyaAllah. Ni dah makan pagi ke belum? Cuba sebut insyaAllah. Ada hikmah di sebaliknya. Cuba sebut sekali lagi, insyaAllah. Ada hikmah di sebaliknya. Apa saja, apa saja. Kita tengok orang sebelah kita masa kuliah ni, dia tertidur kan. Tengok, insyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Tu, sebab kalau dia jaga mungkin dia ajak kita bercakap. Ustaz, panjanglah kuliah dari 8.30 sampai ke 12. InsyaAllah hikmah. Kalau kita boleh pegang benda ni, ngengang hidup kita, kita tak boleh nak elak. Masuk hutan, pasti akan jumpa pokok. Kadang-kadang pokok berduri, kadang-kadang pokok yang mengganggu perjalanan kita. Kita akan kata apa? InsyaAllah ada hikmah di sebalik pokok itu. Ya, yeah, tak boleh nak elak. Ustaz, makcik ni ustaz, suami acik meninggal 3 tahun yang lalu. Acik suri rumah. Dulu masa suami meninggal, tak tahu macam mana nak hidup lepas ni. 3 tahun dah berlalu, ustaz. Alhamdulillah acik duduk renung-renung. Antaranya acik ustaz, sejak dalam iddah sampai sekarang tak tinggal dah tahajud tiap-tiap malam. Dulu waktu suami ada, kadang-kadang iyalah kita ada suami, kadang bangun payah sikit. Sekarang ni sejak iddah sampai sekarang, ustaz, acik tak tinggal tahajud. Acik nampak juga antara hikmah. Alhamdulillah. Cuma janganlah yang suami masih ada, ya Allah matikan suamiku supaya aku boleh tahajud. Jangan. Jangan minta gitu. Cuma nak bagi tahunya, apa tadi, insyaAllah. Yalah ustaz, saya itu sedih sangat anak tak masuk asrama penuh masa form 1. Rupanya tingkatan 4 baru masuk asrama penuh, baru faham Allah nak suruh dia matang sikit, kan? 3 tahun duduk ulang alik, saya susahlah sikit suami nak hantar ambil, tapi dia dah matang rupanya. InsyaAllah ada hikmah di sebalik. Yelah ustaz, saya dulu kena buang kerja 18 tahun yang lalu. Masa tu gaji RM4,000 sebulan. Sedih kena buang kerja 18 tahun. Lepas kena buang kerja tu, saya mula buat bisnes. Sekarang jadi jutawan. Pekerja ada 30 orang. Kalau saya kerja dulu mungkin gaji naik 5,000-6,000 je. Sekarang saya bayar gaji orang 5,000-6,000. Bukankah ada hikmah di sebalik apa yang berlaku? Dan hanya orang yang ada akal. Sebab tu saya sebut dalam buku ni, hanya orang yang ada iman, dia akan tengok kekuasaan Allah. Dia akan tengok qada dan qadar Allah. Kita sambung sikit lagi. Sabar itu indah. Buku surat 29 tu, Allah berjanji untuk bersama orang-orang yang sabar. Pada masa yang sama, generasi sahabat juga amat mensyukuri nikmat Islam, syukur dan iman yang mereka peroleh, lantas menjaga dan mempertahankannya walaupun terpaksa mengorbankan segala kecintaan pada selainnya. Para sahabat yang beriman ini melalui setiap saat dalam kehidupan mereka antara dua maqam, iaitu maqam sabar dan maqam. Maqam ni jangan ingat kubur. Ni bukan maqam maksud kubur ni. Apa kita nak terjemahkan ni? Stand. Maqam dalam bahasa Arab, as-sarwa dia qama, berdiri. Stand sabar, stand syukur. Maqam, sebab tu dipanggil maqam Ibrahim. Bukan kubur Nabi Ibrahim. Tepat Nabi Ibrahim berdiri untuk bina Kaabah. Ulu batu Ismail ulu, Ibrahim berdiri letak. Maqamu Ibrahim, stand. Antara dua maqam, maqam sabar, maqam syukur. Maka kita semestinya berusaha untuk mencontohi mereka, para sahabat. Dan sekiranya berjaya, kita akan bertemu dengan ketenangan yang hakiki yang diburu oleh setiap insan di muka bumi ini. Hebatnya sabar. Demikianlah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya agar sentiasa berfikiran positif.
Tiada guna ditangisi suatu musibah kerana tangisan yang melampau. Tengok, yang dilarang ni adalah tangisan yang lampau. Kalau orang yang kita sayang meninggal, itu musibah, keluar air mata, boleh tak? Boleh. Rasulullah sendiri bila kematian anaknya, sahabat tengok keluar air mata. Kalau ada sahabat Rasulullah, Rasulullah menangis ke? Rasulullah kata ini rahmah, yang kasih sayang yang Allah lontar dalam hati seorang ayah. Keluar air mata tak ada masalah. Yang penting ni apa kita kata, tangisan yang melampau, itu tak boleh. Merupakan tangisan melampau itu juga adalah satu musibah sebenarnya. Biasalah kalau mak yang kita sayang meninggal, nangis tak? Keluar air mata lah. Oh perempuan, kalau suami meninggal, sedih tak? Hai. Macam tak berapa sedih. Sedih tak kalau suami meninggal? Tak berapa ikhlas. Jangan, cuba dengar orang lelaki . Orang lelaki kalau isteri meninggal, sedih tak? Allah, ingat orang lelaki . Semua sedih dan semua senyum. Sedihlah ustaz, dah keluar air mata, normal. Anak kita meninggal, lagi sedih cucu meninggal. Allah, orang yang pernah lalui tahulah perasaan. Kita sedih-sedih anak meninggal pun, kita pun teringat, oh Rasulullah pun anak-anak baginda semua meninggal dahulu. Kecuali Fatimah. Jadi, keluar tangisan itu normal. Yang Islam tak nak ialah yang melampau. Sebab itu juga satu musibah yang dimurkai oleh Allah. Ungkit, kenapa abang mati dulu? Kenapa anak mati? Kenapa mati? Kalau tak pergi kan tak mati. Jangan. Kalau itu membuka pintu syaitan. Mama cakap dah, jangan pergi mandi kat situ, kan dah lemas. Kalau tak bawa kita tak pergi, tak accident. No. Nangis boleh, tapi jangan ungkit. Menangis yang melampau itu merupakan satu musibah yang mengundang murka Allah, kerana seolah-olah tidak redha dan lupa qada dan qadarnya dalam setiap yang berlaku. Ubat yang paling mujarab ialah simpulan di lubuk hati setiap mukmin satu perintah Allah kepada Rasulnya agar memberi peringatan pada manusia. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Cuba baca sekali. Qul okay. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, lan, never. Lan ini bahasa Arab, la maknanya tidak. La maknanya tidak. Kalau lan, lilhal wal mustakbal, present and future, tidak sekarang dan tidak akan datang. Never. Lan, never. Tidak akan sekali-kali yusibana menimpa kita illa, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan terkena pada kita melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita ingat ayat ni, sedih tetap sedih, tetapi tenang hati kita. InsyaAllah ada hikmah di sebalik. Saya kuliah tengah hari ni, kalau ingat yang ni seketul cukup dah. Turun tangga belakang sana, Allah selipar tangga lain naik tadi kan. InsyaAllah ada hikmah. Salah tangga. Barulah kita ni sedih, letih, tapi dapat pahala. Ini Rasulullah kata, sedih dapat pahala. Begitu, ini lagi penting. Tadi panjang sangat ayat ustaz, ingat tak? Cuba baca sekali lagi. 1, 2, 3. Qul apa tadi?
Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, takkan terkena pada kita terjatuh dalam beli air ustaz. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Reverse kereta, baru polish kereta, reverse kena pagar. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Yalah, Allah Ta'ala dah aturkan itu semua. Panjang tak ayat? Cuba baca sekali lagi. 1, 2, 3. Ada yang qul la yusibana illa ma. Tengok buku. Sekarang ni tak payah tengok buku. 1, 2, 3. Sebab kalau tak hafal masa ni, balik confirm tak buka dah buku ni. Tahun depan pula kalau ada kuliah pun buka balik lah. Jadi kita cuba hafal tu, biar ingat. Ustaz, ada yang pendek sikit tak? Okey, ayat lepas ni. Ha, ini lagi pendek. Ini pendek. Yang Nabi Yaakob sebut. Ni yang Nabi Yaakob sebut ni. Ketika dapat berita anaknya Yusuf dah dimakan serigala, Nabi Yaakob sebut apa? Fasabrun jamil. Ha, ini lagi senang. Ayat Quran ni, baca dapat pahala dah. Ha, cuba sebut. Fasabrun jamil. Sekali lagi, fasabrun jamil. Surah Yusuf ayat nombor berapa? 18. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Ah, hello. Hello. Jawab dulu. Dah. Abang baliklah kejap lagi. Fasabrun jamil. Ustaz, waktu kuliah ada bunyi telefon ustaz. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Ustaz lambat lagi ke habis kuliah ni. Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Ini pendek sikit kan? Tadi panjang. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Macam panjang. Ini pendek lagi. Pasal bro? Kena pendek lagi. Yasin. Ambil lah. Ini boleh lah tak? Boleh ingat ke? Eh? Boleh ingat tak? InsyaAllah. Cuba sebut sekali lagi. Pasal bro jamin. Ada seorang ibu. Ibu ni dia balik kerja, otih kerja, drive lagi jalan jam, ada stres lagi kat ofis, balik rumah anak-anak pula. Yang ni bergaduh, yang ni tumpah air, yang ni dalam beli air, yang ni dalam kuali, yang ni dalam mesin basuh, yang ni dalam rumah, depan TV, berebut remote. Yang seorang tu buat kat adik pula. Si ibu ni pergi kat anak dia, dia pukul. Pap, 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 pap. Fasabrun jamil. Ha, itu salah kaedah. Yang betulnya macam mana? Fasabrun jamil dulu. Buat kat adik mai sini. Fasabrun jamil, fasabrun jamil. Buat kat adik Kena juga. Kena, tak boleh biar. Buat salah, kena. Tapi kita ni, kawal kita dulu. Ayah-ayah yang nak rotan anak. Sakit hati, tak semayang lagi, kacau adik lagi. Kita dulu. Fasabrun jamil. Kalau boleh auzubillahi minasyaitanir rajim. Fasabrun jamil. Sabar, sabar buat kat adik mai sini. Buat kat adik Pak. Maknanya kita betul-betul dengan ikhlas niat kita nak ingatkan dia, nak didik, bukan nak lepaskan emosi kita. Fasabrun sabar itu indah. Boleh ingat ayat ni. Para isteri. Ha. Kalau isteri buat salah pun kita fasabrun jamil. Dia ada satu lagi, ada dalam buku ni ada satu bab saya buat. Nabi ajar la taghdab. Rupanya anger management dah lama Nabi ajar. Orang buat training, buat seminar, buat kursus. Nabi ajar la taghdab, jangan
Mana kalau suami balik letih-letih marah-marah kita pun kata, "Abang, la taghdab." Ha, macam hadis Nabi. La taghdab. La taghdab. Kalau isteri marah, la zada. Ah, itu dia tak marah. Hilang marah. Marah. Betul tak? Marah tak? Tak marah kan? Okeylah bang. La taghdab tak la zada. Cik tahu tak la zada tu apa cik? La zada. Orang beli handbag tu. Dia hantar ke rumah. Online. Hilanglah marah dia. Tak cari try. Belata-belata. Abang baru. La zada. Ambil kad kredit. Settle. Jadi ustaz ni. Fasabrun jamin. Boleh sebut gitu. Suami balik stres, tension, kena fitnah kat ofis lagi, bisnes kena tipu. Rugilah. Abang. Fasabrun jamin. Boleh tak? Kau ni jamin-jamin apa pula? Aku ada masalah duk jamin. Suami tak datang kuliah hari ni, saya pergi kerja kan. Dia duk jamin lah, ada masalah. Rupanya dah lah nak suami teringat. Jamin ni nama ex dia dulu. Fasabrun jamin. Jamin ni apa maksudnya? Indah. Kalau orang laki jamil, maknanya handsome. Kalau perempuan, jamilah. Cantik. Ada jamilah sini? Mana, mana, mana? Jamilah, cantik. Jamil, handsome. Jamil, jamil. Aku ingatkan dua. Rupanya, jamil, jamil. Fasabrun jamil. Sabar itu. Berapa ramai orang menyesal ketika bertindak masa marah. Ada yang jatuh talak, ada yang berhentikan pekerja, ada yang berhenti kerja, ada yang aibkan isteri, ada yang maki hamu pada anak, apa anak lari dari rumah. Bertindak ketika marah. Fasabrun jamin. Sabar itu. Ustaz tak tahu. Ustaz sabar, sabar, sabar. Ustaz tak tahu yang saya hadapi. Memang tak tahu pun baca ayat Quran je ni. Fasabrun ustaz. Saya datang kuliah ustaz, saya semayang, saya tutup aurat. Tapi suami saya ustaz, dengan tak semayangnya, dengan dia baik dengan saya. Ada yang kata baik. Ada yang suami saya tegur ustaz, dia tak semayang, dia tipu duit orang. Saya pun dia pukul, dia maki kat rumah. Nak sabar macam mana ustaz? Dia kata, "Kak, ada seorang perempuan yang suami dia lagi teruk, lagi jahat, ahli neraka. Tapi isteri ni ahli syurga. Fir'aun nama suami dia, Asiyah ahli syurga yang dipuji oleh Rasulullah. Jahat lagi Fir'aun." "Tak ustaz, suami saya lagi jahat daripada Fir'aun." Tak ada nak nasihat dah. Suami saya jahat daripada Fir'aun. Soalnya ujian dia lalu kan. Allahuakbar. Suami saya jahat daripada Fir'aun. Fasabrun. Tak ni sabar, sabar, sabar. Dia nak cakap apa lagi? Nak cakap apa? Fasabrun jamil. Lepas tu saya sebut di awal tadi. Orang kaya ada masalah orang kaya. Orang miskin ada masalah orang miskin. Orang muda masalah orang muda. Orang bujang masalah orang bujang. Orang ada suami masalah ada suami. Orang suami dia dah meninggal, dia ada masalah dia. Masing-masing ada masalah. Fasabrun. Sabar itu indah. Macam mana ustaz kita nak sabar? Ni datang kuliah. Datang kuliah. Kawan-kawan yang baik boleh tolong peringat. Jangan lupa berdoa pada Allah. Biar Allah bagi kita sabar. Dan selalu ingat ni ayat Quran. Tak ingat panjang ayat pun ingatlah. Fasabrun. Golongan yang lemah imannya tidak akan mampu merealisasikan kesabaran. Yang lemah iman sebab dia lupa ngaji qada dan qadar Allah.
Kerana mereka lupa Allah dikala berlakunya sesuatu yang tidak disukai oleh hati dan jiwa. Mereka lupa bahawa kehidupan ini ialah medan ujian bagi membezakan orang yang benar-benar beriman dan golongan yang imannya hanya di bibir. Semua orang mengaku Islam, semua mengaku beriman. Tapi ujian datang barulah tahu lulus ke tidak. Dan masih satu perkara lagi, kalau kita nak pegang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan pada seseorang melainkan Allah tahu dah kemampuan dia. Jadi ketika kita masing-masing dengan ujian kita masing-masing, biarlah kita sangka baik dengan Allah. Allah tahu aku mampu pikul ni sebab tu Allah uji aku begini. Dan sebab itulah kita selalu sangat dianjurkan berdoa, wala tuhammil alaina ma la taqata lana bi. Ya Allah, tolong jangan uji aku dengan ujian yang aku tak mampu pikul. Jadi bila kita duk ingat ayat ni, kita ingat la yukallifullah, kita ingat fasabrun jamil, kita ingat qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kita ingat kisah Khadir tadi, perahu bocor punya ada nak selamatkan. Kita pun sebut apa? InsyaAllah ada hikmah di sebalik. Ya. Tadi datang ingat nak duduk kursi depan, sampai-sampai ada orang dah duduk kursi belakang. Hikmahnya apa? Kalau tidur ustaz tak nampak. Itu hikmahnya. Boleh tidur. Kan? Ha. Saya teringat almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat pernah cerita. Ketika dia belajar di India dulu mengaji hadis, ada seorang maulana yang hebat. Hebat tak hebat maulana ni, bukan saja anak murid ribu dalam kelas, dewan. Bukan saja manusia, jin Islam pun hadir belajar, kata Tok Guru Aziz ni. Sehingga ada tempat-tempat tertentu yang tempat jin lah. Kalau ada pelajar baru, pelajar baru pergi duduk kat situ, tak tahu tempat jin. Pen dia, buku dia bergerak, kan? Kawasan jin, patut tak boleh duduk. Jadi saya bersangka baik setiap kali tengok ada kursi kosong, ni mungkin ada jin-jin. Maknanya saya ni hebat lah, jin pun datang belajar dengan aku. Fasal bro, jamil, kan indah. Fasal bro jamil. Sabar memang senang disebut, tetapi untuk melaksanakannya memerlukan kekuatan dalaman yang hebat. Sabar yang paling tinggi nilainya adalah pada saat berlaku musibah. Ya, ya. Kita na'udzubillah ada kematian, ada musibah. Bila berlaku kak? Tahun lepas. Sekarang kita dah boleh terima realiti, kan? Dah boleh terima. Oh, gini. Orang ni boleh terima, orang ni. Saya bawa ni kawan saya, sama belajar dulu, balik Terengganu, accident. Dia sihat, anak dia meninggal seorang, isteri dia luka di kepala. Allah uji. Baik, awal kena dengan lepas masa berlalu, lama kelamaan kita dah boleh terima hakikat. Tak apalah, itu qada dan qadar Allah. Fasabrul jamil. Tetapi nilai sabar yang paling tinggi bila? When it happened. Masa berlaku musibah itu. Itu sabar yang paling tinggi. Sebab tu saya kata mak yang pukul anak dia tadi kan. Pop 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 pop. Boom. Fasabrul jamil. Lepas settle dah baru sabar. Patut kena sabar dulu baru settle. Masa orang langgar kereta kita terdum. Allah, aku baru beli kereta ni. Baru beli. Lama dah duduk kumpul duit ni, baru lulus loan, dapatlah beli kanch. My first car, kanch. Biasa kau sebut Merc kan, Mercedes. Ni dia beli kanch. Baru keluar dari kedai, pum, orang langgar. Masa tu nilai sabar paling tinggi. Taklah, aku lama dah kumpul duit, baru nak tunjuk ke mak ni, balik kanch. Kena langgar. Nilai sabar paling tinggi adalah pada saat musibah berlaku.
Kita baca hadis ni. Pada suatu hari, tengok muka surat 32 tu, Rasulullah melalui kawasan perkuburan dan mendapati seorang wanita sedang menangis di tepi sebuah kubur. Lantas baginda bersabda, ittaqillah wasbiri. Qalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فأتت باب النبي فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. Gini, tak payah tengok lagi, saya terang senang faham. Rasulullah lalu kat satu kubur, ada seorang perempuan sudah menangis-menangis kat kubur tu, menangis. Rasulullah pun tegur dia, ittaqillah wasbiri, takwalah pada Allah, sabar. Dia tengah menangis kat kubur ni, ilaika anni, gila, fa innaka lam tusab bi musibati, kau tak kena macam aku kena. Macam kita hari ni lah, ustaz tak tahu, ustaz tak kena macam saya, ustaz ceramah je tahu, ustaz tak pakai kasut saya, cuba you duduk dalam kasut saya ni, my shoes. Perempuan ni tak ada, kata ilaika anni, pergilah, fa innaka lam tusab musibati, tak tengok pun, fa innaka lam tusab bi musibati, kau tak kena apa yang aku kena. Dengan maksud apa? Anak aku ni mati. Gila. Rasulullah pun berlalu. Bila Rasulullah berlalu, ada seorang datang beritahu dia, kak, tadi yang kak suruh pergi tu Rasulullah. Ya ke? Ya ke? Dia pun terus bangun, dia pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kat rumah Rasulullah, kata, wahai Rasulullah, saya minta maaf, tadi saya tak perasan Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sungguh-sungguh tinggi nilainya, yang sebenar-benarnya, ialah ketika saat berlaku musibah tadi. As-sadmah, as-sadmah ni maknanya kalau accident, tum, masih kena tu. Inda sadmatil ula, masih kena. Masih musibah. Nabi tak kata apa. Rasulullah tadi saya tak perasan Rasulullah. Rasulullah taklah kata, itulah kau tak tengok dulu, tak. Itulah kau sambung, nasihat tak nak dengar, tak. Rasulullah tak okey. Rasulullah saya minta maaf, tak perasan Rasulullah tadi. Terus Rasulullah jawab, innamas sabru inda sadmatil ula, sabar yang sungguh-sungguh ialah pada saat berlaku musibah itu. Ha? Ustaz, saya memang pernah hadapi musibah. Masa kena tu saya teruk, ustaz, sedih sangat. Sekarang saya okeylah, boleh move on lah. Tapi habis saya macam mana, masa berlaku tu saya pun sedih teruk juga, marah-marah kat suami. Macam mana ustaz? Ya lepas dah tu, lepas dah. Astagfirullah. Astagfirullah. Lepas dah. Cuma akan datang, ingat kalau berlaku, Nabi pesan. Sabar yang sebenar, yang besar pahala, yang tinggi nilainya, ketika saat musibah itu berlaku. Ya Allah. Sabar. Ada sabar dengan marah kan? Dah tak redak tadi. Saya share hari Selasa minggu lepas dekat Tanyalah Ustaz dekat TV3. Dia tanya, macam mana tips tak kalau jenis orang panah barang, macam mana nak buang penyakit tu. Saya share, ada seorang anak muda yang memang panas barang. Kawan-kawan tempat belajar dia bergaduh, kat kedai pergi bergaduh, dia beradik dia bergaduh, jiran dia bergaduh, memang dia panas barang. Ada tak orang macam tu? Oh, marah sama. You know sama? Continuously. Marah-marah bergaduh. Marah. Bekeng-bekeng. Dia panas barang. Aduh. Sehingga orang di sekeliling pun tak suka kat dia. Tak ada orang suka kat dia. Akhirnya dia pun tahu yang orang tak suka kat dia. Mak dia kata, kau ni sampai bila macam ni? Nak hidup macam mana? Dia kata, mak, saya tahu mak. Tapi saya nak buat macam mana? Mak, okey. Mak bagi tahu je. Mak tolonglah saya. Saya kena buat apa mak? Aku suruh kau buat eh. Buatlah mak, cakaplah saya akan buat mak. Yang penting saya nak buat. Saya tahu perangai ni tak elok.
Mak tolong ajar saya. Mak beritahu je amalan apa, zikir apa saya buat. Macam ni. Aku nak mulai besok. Setiap kali kau marah orang, tak kisahlah siapa, kau ambil tukul, kau paku satu paku di dinding. Dah apa benda pula mak? Mak bagi amalan apa ni? Buat. Oh. Jadi buat dulu. Tadi kata nak buat, aku suruh. Tak apalah mak. Esok tu betul. Kadang marah orang. Paku kat dinding. Ada kes lagi dia paku. Hari tu saja ada 15 batang paku. Ada saya cerita kisah ni sebenarnya dalam hadis bab la taghdab, saya ada cerita dalam kisah ni. Dalam bab la taghdab tu. 15 kata mak. Siap dah. Marah juga ni kata. Apa lagi? Tak ada apa-apa mak. Mak dia kata esok marah lagi, paku lagi kat dinding. Dia mak suruh saya buat apa? Dia buat. The next day dia buat. Ada 16 batang. Mak dah. Sama je. Tak, esok hari ketiga marah lagi paku. Berapa kali kau marah kau paku? Hari ketiga jadi 13. Buat lagi hari keempat 12, hari kelima 15, 14, 15, 8, 10, 12, 8, 7, 11, 13. Mak dia suruh paku tiap-tiap hari. Sehinggalah semakin kurang 6, 4. Ya mak, saya faham maksud mak. Seolah-olah setiap hari ini saya boleh nampak. Sehinggalah tuan-tuan, ada satu hari mak, terima kasih ke peluk mak. Terima kasih mak. Sebab apa? Mak, hari ni tak ada paku sebatang pun di dinding. Mak, saya tak sangka mak. Saya nampak benda ni dan saya terima kasih sangat. Mak dia kata belum selesai. Benda lagi mak, saya faham dah ni. Tak lagi. Apa lagi? Setiap hari yang kau tak marah orang langsung, cabut balik paku. Allah. Cabut, cabut. Okey mak, saya nampak dah mak, saya ikut mak. Dia buat. Berlalu satu tempoh masa 3-4 bulan. Sehingga dia pergi peluk mak dia sambil menangis. Mak, saya faham sangat. Dah rupa-rupanya cara mak dia berkesan. Mak, dah habis dah paku di dinding. Saya terima kasih mak, saya faham. Mak dia pergi peluk anak. Wahai anakku, mai sini. Tak habis lagi. Mak dia heret sampai kat dinding. Habis dah paku. Habis dah mak, saya faham mak. Cuba kau tengok lubang-lubang di dinding itu. Itulah bekas-bekas di hati manusia yang kau bertindak ketika kau marah dulu. Kan? Kakak kita ada ungkapan, abang, I can forgive but I cannot forget bang. Yang password WhatsApp abang kantor hari itu tu. Yelah abang dah minta maaf. I dah maafkan. Tapi I tak boleh lupa. Mak dia kata tengoklah di dinding ini. Lubang-lubang ini adalah tanda kesan-kesan di hati manusia. Yang kau bertindak ketika marah dulu. Yang kau maki hamun staf kamu dulu masa kau marah dulu. Yang kau maki isteri dan anakmu. Yang kau herdik suamimu. Yang kau ungkit suami dulu miskin. Ayah saya tolong abang dulu bagi modal buat bisnes ni. Ungkit balik kelemahan suami. Kesan. Ketika bertindak ketika marah. Fasabrun jamil. Tak apalah ustaz. Walaupun ada tanda kesan-kesan itu, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya ustaz. Mana kita lapik lagi? Lapik lagi. Dua tiga kalimah pagi ni ni. Fasabrun jamil. Ada hikmah. Ya. Jadi kesabaran yang paling hebat ialah kesabaran ketika musibah. Kalau tengok muka surat 33 ni, terima kasih postman. Sebenarnya buku saya ni, buku checklist akhlak ni, asalnya dulu Ustaz Zahazan, Datuk Zahazan,
dia minta saya menulis untuk majalah Solusi. Tahu majalah Solusi? So, majalah Solusi tu saya ada kolom hadis. Kolom hadis tiap-tiap bulan dululah, lama dah saya tak menulis. Ada kolom hadis tu tiap-tiap bulan saya akan tulis satu hadis satu. Ni hadis bab sabar dan syukur. Jadi lepas 780 artikel, Ustaz Zahzan kata ada permintaan untuk kompilasi hadis-hadis daripada majalah tu dibukukan. Jadi banyak dah saya tulis, 780 hadis dah. Jadi kita pilih 20 hadis yang semua baik, tapi yang terbaik yang saya rasa saya nak share. Jadi kita kumpul 20 hadis tu yang buku ni. Buku ni pun cetakan ketiga dah ni. Jadi sebab tu kalau tengok, sebab tu ni ada perkara yang agak santai sikit. Sebab asal penulisannya di majalah. Macam ada bab nanti, bab la taghdab, khusus saya bincang bab marah tu, saya cerita hadis yang ketuk paku kat dinding tu. Mana konsep penulisan di majalah sebenarnya. Jadi orang beli pun orang boleh baca ringan-ringan. Tambah lagi buku ni dia ada colourful, ada gambar-gambar. Jadi saya nak beritahu apa ni, kisah ni, terima kasih postman ni, cuba jangan tengok lagi, cuba kita bayangkan seorang postman sampai ke satu rumah kita lah, terbuka sampul surat, tengok-tengok ada cek duit RM10,000 daripada ayah kat kampung. Ayah hantar cek untuk kita. Kita pun pergi, terima kasih lah postman, cium peluk postman, cium besar jasa awak postman. Tak telefon pun ayah terima kasih. Betul tak? Ada sini biasa peluk postman? Tak ada. Jangan buat kerja gitu. Sekadar perumpamaan. Dia tak telefon pun ayah terima kasih. Boleh tak gitu? Ramai manusia dalam nikmat-nikmat yang Allah beri pada dia, dia hanya duk puja, mengampu, terima kasih, hargai postman dia. Dia lupa Allah yang beri rezeki. Kadang-kadang dia duk berasa suami dia lah yang beri rezeki. Dia duk berasa bos dia lah yang beri rezeki. Dia biasa wakil rakyat dia lah yang beri rezeki. Dia berasa ketua kampung dia lah. Dia lupa hakikatnya Allah. Suami ke, anak ke, bos ke, menteri ke, okey rakyat ke, ketua kampung ke, ini semua adalah postman. Terima kasihlah postman. Terima kasih awak hantar, terima kasih. Hakikatnya yang beri rezeki adalah Allah. Ayah dia tak ingat, nak terima kasih, nak telefon, nak hello, hantar cek. Ha, ini kajian saya kata kisah postman ni. Sebab tu saya cuba penulisan yang ringan-ringan ni kita buat di majalah. Kita baca sikit. Bayangkan seseorang yang menerima cek kiriman daripada ayahnya, lalu ia memeluk ayah, memeluk postman. Jangan buat kerja gini, peluk postman. Pening postman. Apa, makcik peluk saya. Peluk postman dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali sambil memuji postman yang membawa cek tersebut. Ia menyatakan perasaan terhutang budi teramat pada postman, tetapi langsung tidak telefon ataupun terima kasih pada si ayah. Adakah tindakan ini wajar? Wajar. Adakah anak ini dikira seorang yang berterima kasih pada ayahnya? Dia telah terlupa siapa sebenarnya yang memberikan cek itu. Demikianlah berlaku kepada kebanyakan manusia. Mereka sering lupa bahawa hakikat sebenar pemberi rezeki ialah siapa beri rezeki? Allah. Adakalanya postman yang membawa rezeki tersebut ialah suaminya atau ayahnya, atau ketua kampungnya, atau majikannya, atau pemimpinnya, atau anaknya yang bekerja, atau jiran yang pemurah, atau sesiapa sahaja. Tetapi hakikat sebenar semuanya datang dari Allah. Islam mengajar agar kita berterima kasih kepada manusia dan bersyukur pada Allah. Terima kasih pada manusia, syukur pada Allah. Bahkan Allah telah berjanji, la in syakartum. Ingat ayat ni? Cuba sebut sekali lagi. Maksud dia? La azidannakum. Saya nak contoh sikit. La azid. Boleh ke padam ni?
Ni tulisan Ustaz Mahdi ke? Cantik tulisan dia. Jamil, jamil. Al-khattu jamil. Tulisan cantik. Jangan banding eh. Sebab tulisan saya, tulisan saya tak apa sehat. Apa ayat tadi? La in syakartum. La la azi la azi dan nakum. Ada tak yang belajar bahasa Arab sini? Ada tak yang ambil kelas-kelas bahasa Arab? Tak ada. La azi danna ni dia root word ataupun verb. La, la in syakartum apa maksud dia? Sekiranya kamu bersyukur kan? Aku, ini azidan ini aku akan tambah. Aku akan tambah lagi rezeki. Sebenarnya bahasa Arab kalau disebut azidu, azidu, dia akan memberi makna aku akan tambah rezeki. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambah rezeki. Yang kita biasa terjemahkan. Kalau ikut terjemahan word by word, dia ada tambahan. Tambahan la ni dipanggil la mutaukid. Apa la mutaukid? Confirmation. Dalam bahasa Arab, pernah dengar tak perkataan inna? Inna itu untuk menegaskan, confirmation. Yang masuk pada isim, pada noun. Kalau masuk pada verb, dia ada dua perkara yang confirmation akan masuk pada verb. Kadang-kadang dia masuk dengan la kat depan. La ini untuk confirmation. Kalau tak faham pun, buat-buat faham je. Angguk-angguk gitu je lah. Aku akan tambah ini verb. I will. Aku akan tambah. I will increase. Aku akan tambah. Kan? Aku akan tambah rezeki kamu kalau kamu bersyukur tadi. Dia fi'il mudhari' dia panggil. Apa fi'il mudhari'? Present tense. Aku akan tambah. Bila tambah la kat depan, dia akan beri makna confirmation. Sungguh aku akan tambah. Untuk confirmation, ada kalanya bahasa Arab dengan la. Ada kalanya dia tambah na kat ujung. Na. Na juga confirmation. Tapi dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata, kalau kamu bersyukur, Allah tambah dua confirmation. I will surely, extremely, tambah rezeki kamu. Kalau Allah berjanji, benar tak? Allah tak kencing orang. Manusia je yang janji kencing orang ni. Allah kalau dia berjanji, benar. Satu. Yang kedua, Allah berjanji dalam Quran. Benar tak? Lagilah benar. Yang ketiga, Allah janji dengan ada dua confirmation. Kalau kamu bersyukur, I will surely, aku sungguh-sungguh akan tambah rezeki. Orang Allah Ta'ala bagi rezeki dia lebih. Dia bayar zakat, dia sedekah, dia guna harta dia untuk tambah ilmu. Bayar minyak, bayar tu datang nak cari ilmu dari tapah. Mana dari tapah tadi? Dari tapah datang nak dengar kuliah. Dia bersyukur dengan rezeki Allah Ta'ala beri. Allah janji nak tambah. Ini janji Allah. Ada tak orang yang kita kenal, dia selalu sedekah kat masjid surau, nak yatim, tahfiz, jatuh fakir miskin sebab sedekah. Ada tak? Tak ada. Allah tambah rezeki dia. Ya. Allah tambah. Ini orang yang bersyukur. La in syakartum. Dan jangan ingat bersyukur itu sedekah je. Jangan ingat syukur itu sedekah je. Syukur ni kita puji Allah, kita faham nikmat dari Allah, dan kita guna rezeki itu untuk keredaan Allah. Dia bersyukur. Dia bersyukur Allah bagi umur, bersyukur Allah bagi kesihatan, syukur Allah bagi duit pada dia. Boleh datang majlis ilmu, boleh tolong orang, boleh bawa orang dan sebagainya.
la in syakar. Boleh faham tak maksud la azidannan? Biasa kalau biasa azidu aku tambah. Tapi la azidanna aku sungguh-sungguh pasti akan tambah. Ha, ini janji Allah kepada orang yang bersyukur. Ni yang datang pagi ni dari jauh ni, tadi saya jumpa seorang tadi yang dari Tapah Perak. Ada? Selain pada tu, dari mana yang jauh-jauh lagi? Yang datang ni, ada tak yang jauh? Dari mana yang paling jauh? Orang Shah Alam ni? Yang dari luar Shah Alam ada tak? Mana? Kelang. Macam mana Jerebu? Okey dah? Alhamdulillah, hujan lah malam tadi ya. Alhamdulillah. Lagi selain pada Kelang? Kelana Jaya. Alhamdulillah. Jam tak datang tadi? Eh? Ke arah sini okey lah kan. Lagi dari mana pergi jauh lagi? Shah Alam. Session berapa? 10 ke? Jauhnya. Session 9 jauh. Puncak Alam. Ah, dari Puncak Alam turun, turun. Dari Puncak sana turun. Alhamdulillah. Sebenarnya ini tanda-tanda kita bersyukur pada Allah sebenarnya. Allah bagi masa pada kita. Allah bagi peluang. Dapat belajar kat Masjid Negeri ni Ustaz Dasuki, Ustaz Mahdi Jo lagi, Ustaz Zoramli. Kawan-kawan kita yang kat kampung mesti jealous. Dia kata tengok Ustaz Dasuki, tengok Ustaz Zoramli kat TV je. Ustaz Mahdi, oh boleh datang kuliah dia direct gini kan? Kita bersyukurlah duduk dekat boleh datang. Ada kenderaan, ada masa. Ini tanda kita bersyukur pada Allah. Sebab saya pernah ceramah bab syukur ni, lepas ceramah ada orang datang. Ustaz, Ustaz duk suruh bersyukur-bersyukur. Saya bukan orang kaya Ustaz, saya orang susah, orang miskin. Dia duk ingat bersyukur ni untuk pitih je. You know pitih? Dia ingat kalau bersyukur ni, kalau ada pitih banyak bersyukur. Banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita. La in syakartum azidannakum. Kenapa kita cakap bab syukur ni? Sebab asas perbincangan kita antara dua tadi, maqam apa? Sabar dan syukur. Kita pergi sikit lagi. Sikit lagi. Saya nak bagi petua. Tadi bab sabar banyak dah. InsyaAllah ada hikmah. Wasabrun jami'un la yusibana illa ma kataballahu lana kan. Dalam bab syukur ini, yang ni kalau nak cantik pun cantik kat sikit, contoh sikit kat buku pun tak apa. Saya lupa nak sebut masa tulis dulu. Petua untuk latih hati kita jadi bersyukur. Apa petua dia? Kaedah yang sangat berkesan insyaAllah. Untuk kita jadi orang yang bersyukur, kaedah disebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah orang yang lebih bawah dari kamu. Dekat perkataan bawah itu buat dalam kurungan, lebih susah, lebih teruk penyakit, lebih besar masalah. Ini petua untuk latih hati kita supaya jadi hati yang bersyukur. Apa dia petua dia? Kaedah dia? Mana kita duduk rumah flat dekat 10, tengok orang dekat 7? Ha? Apa maksud dia? Ha, tulis sikit kat kurungan bawah tu. Orang yang lebih susah, orang yang lebih miskin, orang yang lebih teruk penyakitnya, orang yang lebih banyak masalahnya. Habis kalau kita tengok macam tu, kita rasa apa? Ya, syukur. Kita sakit go out je, dia sakit kecil manis, jantung terletang, tak boleh bangun kan? Allah, Allah uji aku, dia teruk lagi. Alhamdulillah aku boleh lagi datang kelas. Kita datang kuliah Masjid Negeri, jauhnya parking, nak tangga pula. Tengok ada orang datang naik bas, berhenti kat luar sana berjalan, balik nanti tunggu bas pula kan? Lihatlah orang yang lebih tu. Ada naik bas? Ha?
Yelah, janganlah. Kat sini tak ada pun naik bas, jangan jawab gitu. Tak maksud saya begitu keedahnya. Ustaz, ustaz dah suruh sabar, sabar. Saya tak tahan, ustaz. 9 tahun dah kahwin, tak dapat-dapat anak, ustaz. Betul dah, hari raya, malu dah orang tanya nak jawab apa, ustaz. Tebal dah telinga. Kita kahwin 9 tahun, tak dapat anak. Cuba tengok orang yang sama best dengan kita, tak kahwin lagi. Kita ada juga laki, ada juga bini. Dia tak kahwin lagi. Bila kita tengok orang yang lebih susah, kita akan bersyukur. Dok, yang ustaz bagi contoh yang tak kahwin lagi tu, saya lah ustaz, saya nak tengok siapa. Kita ada mak, ada ayah lagi. Ada adik-beradik. Walaupun kita tak kahwin lagi, ada orang dia dengan mak ayah pun tak ada. Sebatang dia, sebatang kera. Sekangkang kera. Itu saya tanah. Sebatang kara. Ustaz, saya yang sebatang kara tu, tak, saya nak tengok siapa pula. Kita tak nak lah pagi ni cerita kisah bangau-bangau. Tapi keedahnya, lihatlah orang yang lebih susah, lebih teruk. Ada orang dia kahwin, ada anak. Anak pula jantung berlubang. Seorang jantung berlubang, seorang hidung berlubang, seorang ni. Hidung memang berlubang tak? Seorang ni, ni. Jadi, lihat orang yang lebih bawah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya ada satu masalah, ustaz. Saya semangat datang kuliah, tapi setiap kali saya datang kuliah, saya mengantuk, ustaz. Saya dengar separuh, saya tertidur separuh, ustaz. Macam mana? Lihatlah orang yang tidur sepenuhnya. Ya, kita mau okeylah, aku tidur separuh. Dan itu keedah dia. Kita akan jadi orang yang bersyukur. Tak, saya sampai sekarang tak ada rumah sendiri, ustaz. Sampai sekarang saya menyewa, duk bayar sewa, ustaz. Tak ada orang lain ada rumah, boleh tinggal ke anak-anak cucu saya menyewa, ustaz. Lihatlah orang yang duk tidur bawah jambatan tu. Sekurang-kurang kita ada rumah sewa. Itu keedah. Ketika ada masalah, ketika sakit, ketika tak cukup duit, lihat orang yang lebih, kita akan lahir hati yang bersyukur. Kita sakit, ustaz. Dah saya yang sakit teruk yang ustaz kata tu. Cuma orang tak tahu, saya stage 4 dah kanser saya ni, ustaz. Saya datang juga kuliah, orang tak tahu. Lihatlah ada orang yang sakit teruk, tak boleh bangun, tak datang kuliah. Kita sakit, suami kita ada bersama, anak-anak kita ada. Cari. Kita akan jadi orang yang bersyukur bila kita melihat nikmat-nikmat Allah. Dia pergi satu kaedah lagi. Jadilah mata lebah. Jangan jadi mata lalat. Mata lalat dia cari apa? Dia cari tai je. Mata lalat dia akan cari yang busuk-busuk. Ini nampak busuk ya? Kalau kita jadi mata lebah, cari jangan cari madu, cari bunga. Lebah tak cari madu, dia produce madu. Mata lebah dia akan cari bunga. Bila dia cari bunga yang indah-indah, hasilnya madu berzat, rasa sedap, berfaedah. Bila orang mata lebah ni cari yang baik. Bila orang mata lalat, dia sentiasa cari yang negatif, aura dia pun negatif. Sakit, jadi kemurungan. Orang yang mata lebah, dia kena cancer stage 4 dah, tapi dia positif. InsyaAllah ada hikmah. Allah nak uji aku, Allah nak apa dosa-dosa silam aku. Aku walaupun begini, boleh datang kuliah masjid, orang lain lagi teruk. Ini orang yang positif. Positif. Semua mati, cancer 4 mati, sehat pun mati. Semua mati kan? Semua mati. Ada mati sakit jantung, ada mati sakit kanser, ada mati aksiden. Ada mati ketika sedang solat. Ada mati ketika sedang dengar kuliah. Orang ingat dia tidur, punya mati dah. Mati dah, tak kursi. Dia tengok elok-elok yang kat sebelah. Jadi kita tak tahu. Ya?
Semua cumanya orang yang positif begitu keadaan dia. Jadi dia akan jadi orang macam tu. Kecuali satu kita tak boleh banding dengan orang lebih bawah. Kecuali satu perkara. Yang ni kena compare dengan orang yang lebih atas. Apa dia? Dalam bab amal soleh. Ini kena banding dengan orang yang lebih. Pakcik tu nampak berumur dah, tapi semayang duha tak tinggal. Kita tengok yang lebih. Haji tu nampak tak kaya mana, tapi letak duit dalam tabung masjid. Aku kaya, jarang-jarang letak. Bak ta'at banding yang lebih. Allah dia kata, mayang sunat, puasa sunat, banding yang lebih. Bak masalah, bak penyakit, banding yang teruk. Kita syukur. Bak ta'at amal soleh banding yang lebih. Tapi kita biasanya terbalik. Haji, nampak haji kat masjid hari Jumaat je. Ustaz, ustaz nampak saya hari Jumaat. Dia tu hari raya je tau. Dalam bak ta'at jangan banding yang lagi teruk. Ustaz, walaupun ustaz nampak saya tidur dalam separuh kuliah ustaz, dia tu tidur sepanjang kuliah tau. Yang banding, kita kena banding dengan yang tak tidur. Dalam bab ketaatan kena banding dengan yang lebih. Kita banding tu. Kak, kenapa kak sembahyang Zuhur kak dekat nak asar? Ustaz kena faham bedak saya ni. Saya sembahyang dekat nak asar, yang dia tu tak semayang langsung. Bedok saya mahal ustaz. Ni SK2, ni Maybelline, Ezion, Biogon. Jadi saya terpaksa ambil wuduk sekali je. Sekali go dengan asar. Dia tu tak semayang langsung. Jangan banding dengan yang teguk. Dalam bab ta'at, amal soleh, banding yang lebih baik. Kita akan jadi orang yang bersyukur. Last sekali. Ini nak wallahu alam dah yang paling menyegarkan mata. Last sekali. Nak balik dah? Fasabron. Last sekali. Mana lebih susah? Sabar ke syukur? Maksud saya, situasi ni yang memerlukan kita sabar. Situasi ni memerlukan kita syukur. Mana yang susah kita nak? Nak sabar ke nak syukur? Sabar ke syukur? Tak nak jawapan selamat gitu dua-dua. Which one? Ada kata sabar, ada kata syukur. Ni khilaf ulama' Shah Alam. Sebab apa sabar susah? Banyak orang tak sabar. Sebab apa syukur susah? Banyak orang tak syukur. Syukur dalam kesenangan susah. Sabar dalam kesusahan? Gini, senanglah, lewat dah ni. Saya bagi jawapan. Depan saya ni ada orang umur 50-an, ada 60-an, 70-an pun ada. Kita ambil tengah kita ambil 50-an. 50 tahun hidup, tiap-tiap pagi bangun pagi buang air besar, buang air kecil. Berapa kali, setiap kali lepas buang tu, alhamdulillah lancar begini. Ingat Allah. Berapa kali syukur ingat Allah lepas buang? Yang ingat Allah bila? Bila semelik kan? Allah. Apa tu mak? Semelik. Baru dia sabar ingat Allah. Allah. Bila semelik? Apa ayah? Allah. Apa? Batu karang. Fasabrun jamil. Duk dah jambar tu. Fasabrun jamil. Semelik. 50 tahun dah aku bagi smooth. Berapa kali kau alhamdulillah? Keluar tanda alhamdulillah allazi azhaba anni al-adha wa afani. Berapa kali kita bersyukur dengan nikmat sihat? Maknanya sihat kita jadi ingat Allah.
sakit, sabar. Allah, Allah, Allah. Ingat Allah. Memang kita ingat Allah masa sabar. Masa syukur? Mana lebih susah? Sabar ke syukur? Oh, faham itu. Inilah maksud ayat lepas ni. Ayat bawah ni. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Malangnya hanya sedikit manusia yang bersyukur. Syukur lebih susah. Bukan saya kata, Allah sebut. Sedikit je yang bersyukur. Yang ketika dia senang, dia ingat Allah. Ketika dia sihat, dia ingat Allah. Ketika anak dia balik sekolah, alhamdulillah sampai datang. Yang dia usir, dia berdoa banyak bila anak tak sampai rumah. Selama ni anak sampai selamat tiap-tiap petang berkali tu. Alhamdulillah belum sampai dah rumah. Itulah saya buat perumpamaan senang tadi, kita keluar tandas kan. Alhamdulillah ini lancar, lancar. Oh lega ni, alhamdulillah. Bahkan ada yang lega, setakat lega je. Ah, lega, lega. Alhamdulillah. Yalah, ingat Allah, bukan ingat suplemen yang kita makan keluar lancar tu. Siap bincang lagi si. Hari ni keluar panjang ni. Okey, ini. Okey, suplemen tu bagus. Allah bagi. Bukankah Allah yang bagi kita boleh beli suplemen mahal-mahal tu? Hari ni berpusing-pusing sikit keluar, tapi okeylah. Allah bagi rezeki ke kita yang boleh beli suplemen tu. Syukur. Ya. Tapi sebab bila kita kurang bersyukur, sebab tu Allah bagi. Aku bagi semelik sikit baru dia ingat aku. Allah, Allah saya. Aku bagi sakit sikit, sebab itulah sakit is a gift from Allah. Ha, barulah yang masuk yang dah kita sebut tadi di awal tadi. Bila berlaku musibah, dia bersyukur. Oh, ni level paling tinggi. Sebab dia melihat dengan musibah itu dia jadi semakin dekat dengan Allah. Cik baik aku tak mati terus. Accident je sekejap, hidup lagi cepat aku taubat. Mana dia bersyukur di atas musibah. Ini level paling lagi tinggi lah. Bila dia boleh pegang antara dua, antara sabar dan syukur. Ustaz pukul 12 dah berhenti lah ustaz, nak balik dah ni. Fasabrun. Saya ingat kita nak sambung sikit lagi sampai ke Zuhur. Boleh tak? Fasabrun jami. Saya pun nak balik dah juga dah. Nak pergi ambil anak sekolah. Saya rasa sekadar tu lah. InsyaAllah. Apa dia? Gemah di sebaliknya. Fasabrun jami. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Nak jadi orang bersyukur, lihatlah orang di bawah. Kecuali dalam bab ketaatan. Saya rasa sekadar. Saya nak ucap terima kasih. Saya 2-3 kali saya pernah datang sekali dua kat sini, jemaah-jemaah kat sini. Saya duduk selalu bawa apa makanan-makanan sunnah tu kan, yang habatus sauda, zaitun, madu dari Yaman. Ada yang bagi feedback, saya tak tahulah dia WhatsApp, ustaz alhamdulillah sakit-sakit lutut tu dah lega dah, duduk amal habatus sauda, zaitun, nak semayang pun tak payah duduk takhusi dah. Saya nak ucap terima kasih pada yang bagi feedback. Antara yang banyak duk ceritanya, angin-angin dalam badan ustaz, sedawa, kentuk, buang angin. Ada yang bagi tahu, ustaz, anak saya biasa masa period selalu ada masalah. Lepas duk amal batu saudak tu, tak ada dah, apa, sesungguh tu. Masa period dia tak ada, dah sesungguh sekarang. Saya ucap terima kasih lah yang bagi feedback. Dan kebetulan kami memang ada buat promosi. Saya ada buat pack combo. Ada madu, ada zaitun, ada habatus sauda, berasingan, satu pack. Biasa kami jual 140, tapi sekarang ni kita buat promosi 120 saja. Setakat yang ada lah. Pada yang selalu aman tu boleh kalau nak ambil. Ada pembantu saya kat luar sana. Saya ucap terima kasih sangat. Yang terbaru baru ni dekat Masjid Damansara Utama. Mak dia datang kuliah, anak dia ada thyroid. Nak bedah thyroid, entah dia tunggu tarikh nak bedah tu. Dia kata, oh dengar ustaz kata batu saudak ubat segala penyakit kecuali mati. Mak dia try beli dan dia suruh anak dia amal. Mak dia cerita balik kat saya, tak jumpa anak tu, mak cerita kecut thyroid dia dan tak jadi pembedahan. Tak sembuh 100% masa saya jumpa tu, tapi tangguh pembedahan. Doktor kata tak payah buat pun, tak apa lagi buat masa ni. Saya kata alhamdulillah lah, seronok kita dapat. Yang anak dia ada eczema, itu budak muda lagi lah, baby ada eczema pun batu saudak. Jadi saya ucap terima kasih pada yang bagi feedback-feedback tu. Moga ada manfaat lah yang aman.
buku ni saya ada bawa, kalau ada yang nak keluar tu insyaAllah boleh tengok. Setakat yang ada je lah, saya pun tak bawa banyak, nampak agak ramai pagi ni. Wallahu a'lam bissawab. Yang tak sempat tu fasa burung jami lah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beli tu kalau nak sign pun boleh, tapi sign tak berapa comel lah. Boleh buat kenangan.